Cerita inspirasi pagi hari, Kutu Loncat. Kutu loncat memiliki kemampuan melompat 300 kali lebih tinggi dari tinggi tubuhnya. Sebuah eksperimen dilakukan, seekor kutu loncat dimasukkan ke dalam sebuah kotak korek api dan dibiarkan hidup di dalam kotak korek api untuk waktu yang cukup lama. Setiap dia melompat terbentur, lompat lagi terbentur, lompat lagi dan terbentur lagi. Sampai akhirnya dia mencoba melompat kecil dan tidak terbentur. Pada akhirnya dia hanya melompat setinggi kotak korek api. Karena setiap kali dia ingin melompat lebih tinggi, tubuhnya selalu terbentur kotak korek api. Dia mulai terbiasa dengan lompatan-lompatan pendek di dalam korek api. Si kutu loncat melompat berkali-kali, berulang-ulang, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hingga dia benar-benar percaya bahwa dia hanya mampu melompat setinggi kotak korek api. Pada saat eksperimen di dalam kotak korek api berakhir, kutu loncat itu dikeluarkan agar bebas meloncat. Ternyata, walaupun dia telah dikeluarkan dari kotak korek api, tetap saja dia hanya bisa melompat setinggi kotak korek api tadi. Padahal, faktanya adalah sang kutu loncat bisa melompat 300 kali lebih tinggi dari tinggi tubuhnya. Kini, pikiran sang kutu loncat telah terdoktrin bahwa dia tidak mampu melompat setinggi yang sebenarnya dia mampu. Saat ini dia telah kehilangan potensi diri dan hanya mampu melompat setinggi kotak korek api. Itulah yang terjadi. Dia kehilangan kemampuan yang sesungguhnya. Semoga cerita inspirasi pagi hari ini dapat menjadi motivasi diri.